Hai, halo. Selamat datang kembali di bengkel kami. Ini ada mobil yang rusak, warnanya kuning, dan kita lihat ada kerusakannya banyak sekali. Lalu kita akan membongkarnya dan mengganti dengan yang baru. Alat-alat atau onderdil yang rusak ini kita perbaiki dulu ya. Nah, kita mulai aja dari bannya ini dulu ya. Kita lepaskan bagian bautnya, ada 5 baut yang harus kita lepaskan. Dilepaskan bertahap demi tahap, satu persatu kita lepaskan dulu. Ternyata semuanya udah dilepaskan, lalu kita simpan dulu bannya. Nah, ini kita lepaskan dulu bagian yang belakang lampu ini. Kita lepaskan dulu semuanya. Yang bagian kabinnya juga kita lepaskan satu persatu. Setelah kita lepaskan, semuanya kita perbaiki dulu. Nah, lalu kita ketok pakai palu ya, supaya kebongkar. Ini susah ya bagian ini ya. Lalu kita lepaskan. Nah, setelah selesai kita lihat ada kebocoran pipa ini. Kita lem dulu dengan lem khusus. Semuanya ada 3 titik. Lalu kita diamkan dulu beberapa saat. Mungkin memerlukan waktu 1 jam. Nah, kita lepaskan dulu bagian ini. Bagian atasnya itu kita lepaskan dulu. Setelah selesai dilepaskan, nah ini kita ganti dengan yang baru semuanya. Udah diganti semuanya, udah bagus. Kita masukkan kaca-kacanya. Nah, untuk penyemprotan ini biar aman kita tutup ya bagian yang depan ini yang masih bagus, tidak perlu pengecatan. Yang perlu pengecatan kita cat dulu sampai dengan warna yang kita inginkan. Warnanya warna kuning harus sesuai dengan yang sama ya. Nah, kita cat lagi terus warnanya sampai dengan sama. Setelah itu udah selesai, kita pasang bagian lampunya. Amazing. Lalu bagian rodanya kita copot dulu. Ada 4 baut yang harus kita copotin. Nah, ini kita copot udah 4-4-nya. Lalu kita ganti dengan yang baru ya. Lalu kita pasang kembali baut-bautnya.
empat-empatnya kita pasang satu persatu semuanya, jangan ada yang kelewat. Setelah itu kita kencangkan baut-bautnya satu persatu juga. Nah, setelah selesai bannya dipasang, udah bagus, dipasang kembali baut-bautnya ada 5 dan semuanya. Semuanya kita pasang ya baut-bautnya ya. Dikencangkan. Amazing. Dan udah dipasang semuanya, udah bagus, udah selesai. Kita ganti bannya dengan yang baru ya, yang bagus. Nah, ini sesuai dengan warnanya, kuning, keren dan bagus. Lalu kita isi bensinnya. Udah isi bensinnya. Ini perbaikannya udah selesai dan kita tutup bensinnya. Udah bagus, selesai.